Di Mahkamah Majlis Tampin, seorang penganggur yang terlibat dalam kejadian meninggalkan mayat anaknya, anak kekasihnya selepas kenderaan dipandunya terlibat dalam satu kemalangan Ahad lalu didakwa atas 4 tuduhan. Tertuduh berusia 29 tahun itu mengaku bersalah atas 3 dakwaan melibatkan kesalahan mencuri kenderaan serta 2 kes membabitkan kesalahan narkotik. Dalam kejadian malam Ahad lalu, anak lelaki teman wanitanya maut selepas tercampak keluar dan digilis kenderaan lain selepas kereta yang dipandu tertuduh terbabas lalu bergesel dengan sebuah lori. Kejadian berlaku di Jalan Sungai Kelamah, Jelai Gemas. Tertuduh kemudiannya bertindak mencuri sebuah kereta jenis Toyota Hilux yang berhenti untuk memberi bantuan awal lalu lari meninggalkan tempat kemalangan bersama teman wanitanya. Tertuduh juga didapati memiliki dadah berbahaya jenis heroin dengan anggaran berat 2.5 gram. Mahkamah kemudiannya menetapkan 4 Ogos ini sebagai tarikh sebutan semula kes bagi menunggu laporan kimia. Pertuduhan kedua pula, tertuduh mengaku bersalah mencuri sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux. Bagi kesalahan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 24 bulan dan denda sebanyak RM2,000. Tertuduh turut mengaku bersalah atas pertuduhan ketiga dan keempat membabitkan kes berkaitan memasukkan dadah ke dalam badan. Untuk itu, tertuduh dijatuhkan hukuman 10 dan 15 bulan penjara dari tarikh sabitan kes serta 2 tahun pengawasan.